Oi. Sekarang kita udah sekarang jam berapa? Jam 8 pagi. Kita siap-siap mau masuk ke Baduy Dalam. Melalui Baduy Dalam, of course. It will take us probably. Bismillah. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, tidak hujan. Kita bisa sampai lunch time jam 12 di Baduy Dalam. So, ikutin terus perjalanan aku, Mas Bai dan teman-teman Sheila. Bundus enggak ikut. So, see you. Bye. Kita berdoa untuk kesayangan dan kegiatan masing-masing. Mudah-mudahan perjalanan kita hari ini aman, lancar, sehat walafiat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke sini dengan selamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Kita shopping sambil trekking. Karena kan Mas Bai mau bikin fashion show dengan kain Baduy. Amazing kan? Saja. Jadi padi-padi ini kan udah matang sebetulnya ya. Cuma belum boleh dipanen, harus menunggu tokoh adat di Baduy Dalam selesai dulu. Oh gitu. Baru mereka boleh, baru Baduy luar. Jadi kalau belum selesai di Baduy Dalam, dia nggak boleh panen. Lucunya kok di ini ya, di hulu gitu ya. Iya, kan ini makanya padi beras maksudnya dari ladang kayak gini, kan tidak ada perairan. Jadi benar-benar dari alam kan. Iya. Changing fast. Sebenarnya kalau dibilang di sini itu katanya nggak boleh itu, pernah saya drone masuk ke situ, dia jatuh gitu ke bawah. Itu mungkin utusan dari leluhur kita itu nggak boleh dipakai drone ke sana sebenarnya. Kalau foto biasa emang nggak apa-apa di jembatannya itu, cuma kita nggak boleh ngelewat yang rumah kepala adat Gajebo ini. Iya, sebelah aja segini ya. Nah, setiap kali aku ke Baduy, aku selalu mencoba sesuatu yang baru. Tapi ini udah pernah juga, cuman aku pengen nunjukin ke Mas Bai dan harus mencoba. Jadi kalau kita kan selalu bawa aqua sambil jalan-jalan gitu kan. Kalau mereka enggak. Kalau aus, tinggal motong pohon ini minum. Jadi nggak usah bawa aqua loh. Beneran loh, jadi kalau kita kan kemana-mana bawa flask. Kalau mereka, sokat tuh. Wah, gini minumnya nih Mas, nanti gini ya. Gimana minumnya? Aku mau. Nice, ayo cepet. Cepet. Ayo habis. Jadi itu ada filternya karena dia berlapis-lapis. Oh gitu. Jadi airnya sehat. Kamu kayak air putih biasa. Panjang. Bismillah lagi. Bismillah. Amin. Buat awet muda. Dandan dulu. Tetap harus pakai make up. Sekarang kita seperempat perjalanan ya? Kira-kira baru seperempat, Mas. Ini hidup masih keras. Hidup. Kira-kira ke perbatasan masih berapa lama? Kalau dari perbatasan dari sini ke sana itu perkiraan kalau jalannya itu 40 menit nanti. Oh iya, kenceng. Oke. Sekarang kita akan melintas jembatan bambu ini. It's so nice, so beautiful. Beautiful day, alhamdulillah.
no rain, so can't wait to be inside and healing time, ya gak? Iya. Udah nyobain minum air loh, air dari tirai. Jangan kemana-mana ya. Stay tuned. Jadi ini tutup karena sebelum musim padi, ya kan? Jadi kalau musim padi, semua akses ke ladang itu ditutup karena takut banyak ayam. Lucu ya? Pinter tapi ya. Jadi tadi makanya aku lihat beberapa pintu di mana-mana. Oh, supaya nggak dimakan ayam loh. Tapi keren. Itu ke... Sebelum tumbuh. Kan itu bininya ke bawah. Ke dalam tanah. Nah sebelum tumbuh itu kan banyak takut kalau di ini kan kampung itu banyak ayam, takutnya ayamnya itu ke sana dimakan gitu. Oh iya, habibah deh. Iya, kirain habis ke alam apa gitu. Alam fana kan. Mas Baima. Heaven. Ya, heaven. Door to heaven. Yeah, going to heaven. Take your time, fall in line someday. Ow. Naon ya? Aku sama Mas Bayi bilang, "Ih, ada pohon duku, tapi kok bentukannya begini?" Kayak bukan duku. Aduh, duh, cahijam mah ya Allah, gimana ini? Namanya apa? Pacitan. Pacitan negara kali. Negara. Kota. Daerah kali kota kali Pacitan. Pacitan itu apa namanya? Pacitan. Pacitan. Jadi ternyata ada 3 macam kalau di Badu ya, Mas? Ya, duku, kokosan. Kos-kosan, kos-kosan, pacitan, pacitan, kos-kosan. Jadi lain tadi satu kosan. Kosan mahal. Udah bisa sebulan 250.000. Tapi bentuknya persis sama, coba mana aja? Bagi aja satu aja. Boleh. Tuh. Ini kan kayak duku, aku bilang juga. Tuh, duku. Iya. Enggak, Bu. Ini namanya picisan. Salah lagi Roman picisan. Apa namanya? Pacitan. Pacitan. Bukan pacitan, bukan pacitan. Hah? Kan. Pacitan. Asem. Tapi enak, keger. Banyak vitamin. Keringetan begini. Udah capek nanjak makan pacitan. Kita udah berapa jam ya? 4 kilo 30. Gila sih. Belum sampai dalam. Mesti coba. Dan sebentar lagi. Ya udah 6 kali. Aku baru mau sekali. Tapi it's not the last one. Sombong. Coming back. I'm coming back for sure. Seger. Sebentar lagi kita say goodbye ya. Pas mau masuk baru di dalam. Bye. Makan dulu. Enak ini posisi seger. Enak gak? Cut. Ah. Ini jambu. Namanya jambu apa ya? Baik. Jambu air kalau ngaktif kita sih bilangnya jambu air. Kecut. Kecut. Tapi it's nice for travel ya. Take your time, fall in line someday. Sekarang kita udah mau sampai ke perbatasan ke Baduy Dalam. So, kita tidak akan bisa lagi berkomunikasi dengan alam luar. Jadi sekarang WA. Sekarang jam 12 ya? WA sekarang ke saya. Ingat. Jam berapa sih, Mas? 12:20. Setengah satu, kita di sini. Kita udah 3 jam 20 menit ya jalannya? Enggak. Ya, betul. And then, kita baru bisa dihubungin besok. Mungkin gak tahu jam berapa deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ya, kita di dalam juga menikmati keindahan, menikmati kesunyian. Karena mencekam sih. Saya belum memang, pernah. Ini memang lagi tidak ada tamu ya. Iya, tidak. Lagi sepi sekali. Mungkin kita salah, hanya kita aja yang ada di dalam. So it will be interesting. Bye bye, love you. Bye-bye. Semua, tunggu cerita berikutnya.
sama kayak privilege gitu, kayak dapat bisa masuk ke body dalam ya. Perjalanannya ada. Dan itu kamu harus biasa naik gunung. Waktu naik itu juga banyak banget yang bagus. Pengennya sih di videoin sama di foto, nggak boleh tapi. Ya, jadi boleh. Kita hanya bisa di videoin dan di foto dalam hati.